dulu. Nama saya Titi Kusumawati, saya istrinya Mas Ramadan. Usia saya saat ini 28 tahun. Saya ibu rumah tangga, mengurus anak-anak, dua orang anak. Yang satu Sakaila Nur Amarira, dia usia 4 tahun. Yang kedua Larissa Nandini Manggala, 1 tahun. Kami stay di Indonesia. Coach Ramadan libat silat sejak dia kecil, pasal orang tua dia pelatih silat. Dari awal dia selalu bilang ke saya, mama kuat, mama ini orang yang kuat, tegar, sabar gitu. Kecelakaan itu terjadi dari arah kami perjalanan pulang dari Bali menuju Mojokerto sini. Perjalanan 3 jam, 4 jam itu saya yang setir. Habis itu berhentilah saya di bahu jalan, dia ganti. Di waktu kami perjalanan, kami bincang-bincang, dia pesan sama saya, mama titip jaga anak-anak. Pikir saya, jaga anak-anak dia seperti biasa bakal balik ke Singapura kan. Ya, saya tetap amanahkan seperti dia waktu bilang, dia pengennya anak-anak ya tetap ikut silat. Dia juga pesan nanti sekolahnya sekolah Islami, dia sempat bicara sama saya. Dan yang tahu, first time tahu suami saya meninggal itu anak saya yang pertama, karena dia duduk di bangku depan. Dia melihat secara langsung ayah kejepit, dan dia bisa ngungkapin ayah meninggal. Keluar darah ke timur, ke telinga, banyak darah, mama di ayah meninggal. Nggak ada yang kasih tahu sih kayak gimana, dia tahu sendiri karena dia bangun posisinya. Ya, terakhir saya juga bersyukurnya di hari terakhirnya dia masih bikin kami untuk senang gitu. Itu yang saya nggak nyangka. Tak banyak tapi ikhlas daripada Singapura lah, yang orang berderma, banyak juga orang derma lah. So dari saya memang susah saya nak bicara. Saya memang sayangkan dia. So itu dari kami lah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Kusumawati selaku istri dari almarhum suami saya Muhammad Iksan Ramadan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat seluruh penderma yang ada di Singapura yang sudah sayang dan peduli sama kami di sini. Maaf bila Mas Ramadan semasa hidupnya ada salah-salah kata ke semua di persisi. Saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama mendoakan almarhum, mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat surga ya. Kelurahan Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Arahnya dari provinsi 40 kilo dari Surabaya. Terima kasih buat semua coach, staff maupun semua yang ada di persisi
Mas Ramadan sangat bangga sekali bisa bekerja di sana. Mohon maaf juga saya mewakili Mas Ramadan kalau Mas Ramadan barangkali ada salah atau apa, bercanda mungkin karena dia suka bercanda sama teman-teman. Jadi maaf kalau ada salah.